Okay guys, sekarang ini kita akan membuat tutorial face motion atau salah satunya itu apa namanya mempercepat waktu. Sekarang kita langsung saja klik videonya, kita tarik ke sini. Nah, okay, ini video sudah keluar. Ini durasi videonya kurang lebih 3 menit 30 detik. Kita akan membuat menjadi sangat cepat sekali dengan klik kanan pada ini, klik kanan, kemudian time scratch. Oke, ini kita buat jadi 200. Kita buat masalah jadi 10 saja biar cepat sekali. Oke, ini video sudah mengecil. Coba kita kecilkan, kemudian kita klik kanan yang atas ini, klik kanan, kemudian trim com to work area. Oke, coba kita apply. Wow, ini sudah lumayan cepat. Oke. Ini sudah cepat sekali. Kalian bisa mengecilkan lagi. Coba kita kecilkan lagi time scratch. Coba kita buat 2 saja. Oke, ini sangat kecil sekali. Ini sangat cepat luar biasa. Coba klik kanan lagi, kemudian trim control area. Coba kita apply. Wow, ini sangat cepat sekali. Wah, itu. Kalau kalian membuat apa jenis kayak pembukaan opening atau apalah, kalian bisa menggunakan ini. Apa namanya? Timeline. Bukan timeline, face motion. Oke, ini sudah jadi timeline kita. Biar lebih menarik, nanti kita akan menambahkan apa namanya layar hitam black solid di daerah sini supaya agak lebih menarik face motion ini. Nanti akan saya carikan setelah mengplay video ini. Oke, ini sudah full hijau-hijaunya. Coba kita mainkan. Duts. Main, nah ini cepat sekali videonya. Oke, ini sangat cepat. Buang suara aslinya. Kalian bisa mengklik ikon yang di sini, tak klik. Ini suara aslinya sudah hilang. Sekarang kita bisa tambahkan apa kayak solid hitam. Kita buat ini jadi 130. Nah, ini kayak gini kurang lebih segini. Oke, ini tarik sebenarnya. Kemudian yang atas ini kita control D. Oke, ini kita sudah control D, kita tarik ke atas yang satu. Kayak gini kurang lebih. Nah, sekarang kita klik video yang bawah ini. Kemudian scale, ketik S pada tombol keyboard. Oke, ini sudah keluar scale-nya. Kemudian ini segini, kita klik scale-nya. Oke, ini kita perbesar. Oke, segini kurang lebih. Kemudian kita geserkan sini, kemudian ini kecilkan sampai mengecil. Oke, segini kurang lebih. Coba kita apply. Oke, kita sudah membuat face motion kayak gitu. Coba kita apply lagi. Nah, ini face motionnya. Nah, satu lagi, kalian bisa menambahkan teks supaya agak kelihatan real. Teks dan oke, ini teksnya sudah jadi. Kemudian klik. Kita kecilkan tag-nya. Oke. Kayak gini lebih. Kalian nanti bisa rubah suka kalian. Oke, kayak gini. Kita klik ini. Caps lock. Oke.
kalian bisa jalankan tag-nya ini dengan mengklik ini, dengan klik P pada tombol keyboard yang tulisan face motion ini. Kita klik P, klik position sebelah sini, ini jadinya taruh sini, klik ini, kemudian ini tarik sampai sini, kemudian ini yang tag ini kita tarik sampai sini. Oke, ini sudah hilang, coba kita apply. Oke. Itu dia face motion kita. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Oke. See you next time. Bermanfaat, kalian bisa lupa subscribe untuk video selanjutnya. Thank you for watching.